Halo, assalamualaikum bunda-bunda dan teman semua. Kali ini bunda mau warnain rambut Lira. Cuma pakai krayon ya bun, jadi gampang bisa dicuci lagi. Jadi nanti bunda mau warnain merah, hijau, ungu, sama apa ya yang enak nih. Bunda udah mau langsung mulai, jadi langsung mulai aja nih. Rambutnya tuh diambil dikit gitu, terus kita tekan krayonnya di rambut itu. Pokoknya gampang banget kok, pasti bunda-bunda bisa semua nih. Ini aku pertama tuh ngambil warna oranye. Ternyata kayaknya kalau oranye itu kurang ketara nih kayak gini. Belum ketara ya bun. Aku kayak mau ganti warna ke warna apa ya, biru ya, biru. Aku coba ganti warna biru dan ambil sedikit rambutnya, terus kita tekan krayonnya di rambut. Harusnya sih beberapa kali ya bun, supaya ketara gitu, supaya bagus. Jadi biar hasilnya lebih ketara itu harusnya beberapa kali. Nah ini udah lumayan ketara kan warna birunya. Jadi di tutorial sebelumnya itu aku udah pernah share cara mewarnain rambut pakai krayon. Nanti aku kasih linknya ya. Ini aku coba lagi. Rambut Lira masih tetap rambutnya panjang. Udah pernah dipotong, cuma dipotongnya tuh biasanya cuma sejengkal-sejengkal aja gitu. Paling pendek setelah umur 2 tahunan itu rambutnya dipotong paling sebahu aja. Nah ini kayak gini udah lumayan kelihatan nih. Sebenarnya ini tuh lebih kelihatan, cuma karena kameranya kayak dari black backlight gitu, jadi agak nggak kelihatan. Tapi nanti pas udah jadi nih aku liatin dari ini kameranya, aku ke depan gitu pasti bagus banget. Terus sekarang ini warna merah, sama diambil dikit rambutnya, terus ditekan-tekan sambil ditarik gitu rambutnya. Nah, gitu. Supaya nggak sakit, jadi yang ininya tuh dipegang rambutnya, terus kita tarik rambutnya gitu. Kayak orang nyatok ya, kalau ini tuh kayak orang nyatok, cuma ini tuh satu krayon aja ya bun. Ini udah nih yang merah. Ganti lagi sekarang warna apa ya ini? Merah hijau-hijau. Ini sekarang warna hijau ya bun. Ini aku ambil warna hijau ya, pokoknya gitu. Ditarik rambutnya, diambil dikit, terus kita ini tekan krayonnya. Ini udah biru, merah, dan hijau ya bun. Terus selanjutnya ini aku ambil warna ungu, diambil dikit rambutnya, terus kita tekan krayonnya ya. Tapi yang dari atas dulu. Nah kayak gini. Tapi aku ini tuh nekannya gak lama-lama banget. Soalnya maaf banget, ini Lira kan belum mandi, terus mau les gitu, jadi buru-buru bikin videonya. Nanti insya Allah sih mau bikin lagi, jadi warna rainbow gitu, semua warna. Ini udah, jadi ini udah biru, merah, hijau, ungu, merah, hijau, biru. Nah ini dia jadinya bun. Ada ungu, ada hijau, ada merah, ada biru. Nah seperti itu, bagus kan. Ini karena buru-buru bikin videonya, jadi enggak semua warna ya, maksudnya enggak banyak warna. Tapi bagus kan bun, jadi tuh gampang juga dibersihinnya, tinggal pakai sampo aja, keramas kayak biasa. Ini jadinya seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Bye bye. See you the next video.